Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar tim yang berhasil lolos dan tidak lolos ke babak 8 besar Piala Asia U20 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil lengkap Piala Asia U20 2023. Dari sepertandingan Piala Asia U20 2023 sebelumnya, Timnas Iran berhasil menang dengan skor akhir 1-3 atas Timnas Vietnam. Di laga lainnya, Timnas Australia berhasil menang dengan skor akhir 1-9 atas Timnas Qatar. Di laga lainnya, Timnas Uzbekistan harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas Timnas Indonesia. Lalu di laga lainnya, Timnas Irak harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 atas Timnas Suriah. Dan di laga lainnya, Timnas Jordania harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas Timnas Oman. Dan di laga penutup, Timnas Korea Selatan harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas Timnas Tajikistan. Berikut daftar top skor sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Sun Jin Yong dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 2 gol. Dan di peringkat kedua ada Naoki Kumata dari Timnas Jepang dengan torehan 2 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Kuat Van Kang dari Timnas Vietnam dengan torehan 1 assist, serta ada Seo Jeon Bi dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 1 assist. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut daftar klasemen sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini. Untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 7 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Irak dengan torehan 4 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Indonesia dengan torehan 4 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Suriah dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada Timnas Australia dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Iran dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Vietnam dengan torehan 6 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Qatar dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup C di peringkat pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 7 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Jordania dengan torehan 4 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Tajikistan dengan torehan 4 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Oman dengan torehan 1 poin. Dan yang terakhir untuk grup D di peringkat pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Cina dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Kirgistan dengan torehan 0 poin. Berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Asia U20 2023. Di antaranya adalah ada Timnas Uzbekistan dari grup A, ada Timnas Irak dari grup A, ada Timnas Australia dari grup B, lalu ada Timnas Iran dari grup B, ada Timnas Korea Selatan dari grup C, dan ada Timnas Jordania dari grup C. Sedangkan yang dipastikan tidak lolos ada Timnas Suriah dari grup A, ada Timnas Indonesia dari grup A, lalu ada Timnas Vietnam dari grup B, ada Timnas Qatar dari grup B, ada Timnas Oman dari grup C, ada Timnas Tajikistan dari grup C, dan ada Timnas Kirgistan dari grup D.